20 tahun gak ada perkembangan. Kalian pasti sudah tidak asing dengan scene Boruto menangis ini. Animasinya kayak nahan berak. Kalau dibandingkan dengan scene menangis anime-anime lainnya, jelas scene Boruto ini adalah aib banget coy. Tapi mungkin gak fair kalau kita bandingkan dengan anime-anime lainnya, karena banyak faktor yang mempengaruhi animasi Boruto ini. Tapi ingatkah kalian di episode 1 Naruto di tahun 2002 buatan studio Pierrot juga, zaman dimana para bocil FF masih jadi peju bapak yang hampir dibuang ke toilet, scene Naruto menangis yang dibuat oleh Pierrot tahun 2002 malah jauh lebih bagus dibandingkan dengan scene menangis Boruto yang ada di tahun 2022. 20 tahun loh bang, malah makin berak.